Halo, masa kali ini adalah kue tiau goreng. Ikutin terus videonya ya. Ini bahan-bahannya sayuran yang udah dipotong-potong dan bumbu yang udah dihaluskan. Haluskan bumbu-bumbunya, ebinya direndam dulu dengan air panas ya. Tumis bumbu-bumbu, setelah harum masukkan 1 butir telur. Kemudian kita masukkan sayuran, wortel terlebih dahulu. Setelah itu menyusul sayur-sayuran yang lainnya. Diaduk-aduk terus, kemudian kita beri sedikit air, garam, lada, penyedap, opsional ya penyedapnya. Nah, terakhir kita akan memasukkan kue tiaunya. Sebelumnya kita beri kecap asin, kecap manis, kemudian kita masukkan kue tiaunya. Kita aduk-aduk terus sampai bumbu menyerap. Dan ini kelihatannya udah menyerap ya bumbu-bumbunya. Cek rasa dulu ya. Oke. Kelihatannya kompornya mati. Yah, bener habis gasnya. Untung udah matang. Nggak apa-apa deh. Siap disajikan. Nah, ini dia kue tiau goreng. Nah, kita sajikan dengan telur ceplok dan juga sayuran agar lebih sehat ya. Gampang kan? Selamat mencoba ya. Jangan lupa subscribe.